kembali di channelku Novi di Perancis. Saat ini aku berada di stasiun ski Haute Pyrénées di Perancis Selatan. Kebetulan saat ini semua stasiun ski di Perancis tutup karena pandemi COVID yang belum berlalu. So, ini adalah Otakam, nama stasiun skinya. Ketinggiannya adalah 1520 meter. Stasiun ski yang terkecil dan terendah di daerah aku. Stasiun ini biasa dipakai untuk pemula bagi yang mau mulai belajar ski. So, ini stasiun ski tutup, tapi semua parkir penuh. So, you can imagine ya, kalau stasiun skinya buka. Ada lagi satu di atas, tapi yang di atas itu aku nggak bisa naik ke atas lagi karena nggak ada tempat parkirnya ya, udah penuh. Stasiun skinya tutup, cuman ada ini ya, yang bisa naik ke atas. Tapi stasiun skinya sih tutup ya, so semua orang pada main sendiri-sendiri aja. Mereka belajar dari kecil, mulai 3 tahun udah mulai belajar main ski. So guys, ini namanya kalau di Perancis raket, itu spesial untuk jalan di gunung ya. So, supaya kita bisa nggak masuk ke dalam salju, kita harus pakai sepatu ini. You see guys? Harus yang kencang ya. Jadi kalau kalian jatuh enggak cedera. Oke, okay, I'm ready. Hi guys. Itu teman aku. Kita sedang naik gunung dengan raket. So, ini naik ya. Walah. Ini tanpa sepatu ini kita akan masuk di dalam salju karena ini saljunya tebal ya, sampai 50 cm. Nah, karena ada sepatu ini kita jadi ngambang ya, kayak kapal gitu loh. So, aku seperti cewek ini nih, naik seperti ini, kenceng deh tuh paha. Teman aku udah di depan ya, aku masih di belakang. Jarif! Guys, kita udah hampir nyampe di atas. Kelihatan kan? Kelihatan nggak ya? Mana itu di bawah tuh? Kita udah di atas. Udah hampir 1 jam lebih naik. Masih, masih. Cepet banget. Yes. Ya. Ini kita di butong ya. So kamerawan juga dia butong. C'est bon, chérie. Je peux vous filmer un peu? Oui. Vous dites non, vous dites bon voyage. Bon voyage. Merci monsieur. Merci. Allez, on passe bien, bien poussé. Oui. Allez, c'est parti. Youpi. Wow. Aku lagi naik Mountain Luz. Gile, dingin banget.
aku pelan-pelan deh ya. Sorry sini nggak cuma untuk ski, tapi kalian bisa main mountain loop juga. Beautiful country, nice country. Thanks La France, merci beaucoup, je t'adore La France. I love you Indonesia too. Susah ya soalnya aku sambil megang handphone, jangan sampai handphone jatuh. My heart can only take so much.